bagaimana caranya aku bisa keluar dari sini. Seluruh kekuatanku sudah aku kerahkan. Namun, aku tidak bisa melepaskan tali ini. Andai saja sorbanku masih ada, tentunya aku tidak akan kesulitan seperti ini. Kenapa aku berharap kepada selembar sorban? Sorban kan cuma benda. Allah yang memberi kekuatan. Ya Allah, ampunilah hambamu ini. Makhluk apa itu? Ya Allah, tolong lindungilah hambamu ini dari perbuatan makhluk jahat itu. Siapa kamu? Aku pencabut nyawamu. Ini saatnya kamu mati, ha? Nyawaku ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada makhluk makhluk jelek seperti kamu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makhluk itu tidak bisa menentuku. Aku yakin ini adalah pertolongan Allah. Terima kasih ya Allah. Itu dia Ki Aweng si bodoh. Ternyata dia ada di sini. Tahan guru. Ini aku. Aku tahu. Kalau itu kamu Agadana, aku tidak suka orang licik seperti kamu. Lebih baik kamu mati saja. Sial, orang tua bodoh itu malah ingin mencelakai aku. Kalau saja aku masih memiliki kekuatanku, pasti sudah aku habisi dia. Nyai Kendit. Hanya dia yang bisa mengendalikan Ki Aweng. Ya, hanya Nyai Genit. Aku harus mencarinya.
bagaimana, Paman? Sayangnya mereka kabur, Nimas. Paman, kenapa Paman tidak mengejar mereka? Takutnya ini jebakan, Nimas. Mereka sengaja memancing Paman untuk keluar jauh dari istana. Begitu, Paman. Rai, bagaimana keadaan Rai Siliwangi sekarang? Keadaan Kanda Prabu masih belum sembuh, Raka. Aku benar-benar sangat sedih melihatnya. Raka mau kemana? Mau melihat keadaan suamimu. Sebaiknya jangan dulu, Raka. Kenapa, Rai? Karena aku takut jika Raka nantinya akan salah berbicara. Dan itu akan membuat keadaan Kanda Prabu semakin tertekan, Raka. Sekali lagi, aku minta maaf, Raka. Baiklah. Aku tidak akan memaksamu. Terima kasih, Raka. Rai Kentring Manik, dia tidak mempercayaiku. Percuma saja aku datang ke sini juga, hanya membuang-buang waktu saja. Lebih baik aku pulang lagi. Tidak. Aku tidak boleh pergi. Aku harus tahu bagaimana keadaan Rai Siliwangi sebenarnya? Aku akan masuk ke kamarnya secara diam-diam. Rai Kentrimani keluar. Sekarang, saatnya aku masuk ke kamar Rai Siliwangi.
Rayi Siliwangi. Tidak kusangka kondisinya begitu buruk. Ini sangat gawat. Kalau para penjahat tahu keadaan Rayi Siliwangi yang sebenarnya, bisa berbahaya buat Pajajaran.